mudah menyebarkan. Kemudian fitnah Ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja, dan orang yang orang lain yang tak belajar, walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ni. Dia takkan tahu. Yang belajar saja, yang mendengar malam ni dan di mana-mana tempat dia dengar, dia, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Di Malaysia ni, yang ni agak janggal lah, jarang orang sebut. Nabi pun cerita kat sahabat, Nabi kata ada tiga gelombang utama. Sampailah pada hari Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan. Yang pertama namanya Al-Ahlas. Sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, wa mal Ahlas?" Ahlas tu apa? Sebab Ahlas ni jamak kata ganda ke bahasa Melayu? Kan? Plural lah, Ahlas jamak. Mufrad dia hilsun. Hilsun ini pula ialah kain yang diletakkan di belakang unta ataupun kuda sebelum kita tak apa yang tempat nak duduk tu, pelana, pedati kata belakang tu. Ha? Hai, orang mana semua tak ni ni? Yang tak atas belakang kuda tu lah. Sebelum tak yang tu tuan-tuan, kita akan letak selapis kain. Kenapa Nabi membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kain yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut? Jawapan dia, para ulama huraikan, kerana fitnah ini ketika ia berlaku, ia panjang. Dan mengerikan. Ketika dia berlaku, fitnah ini panjang. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal Ahlas?" Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab. Tapi sahabat tak tahu huraian dia. Arab. Ini tinggi. Ini ketinggian perkataan Rasulullah. Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya, "Wa mal ahlas?" "Ya Rasulullah, ahlas itu apa?" Nabi pun sebut, "Hiya harabun wa harbun." Dua kataan. Sahabat tak tanya dah. Semua faham. "Hiya harabun wa harbun." Semua faham. Subhanallah. Para ulama hadis pula selepas itu hurai, para ulama hadis kata harabun wa harbun itu merujuk kepada ketakutan, merujuk kepada perang, merujuk kepada hilang harta dan merujuk kepada hilang ahli keluarga. Empat benda. Tuan ingat elok-elok. Zaman ni tak tahu, zaman kita ke, zaman anak-anak ke, zaman wallahu alam, kita tak tahu. Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang. Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Memang pun. Cuba tengok perang dunia pertama dan kedua. Bukan mati 80 ribu tuan. Ratusan juta. Tuan-tuan, perang dunia kedua yang mati ratusan juta. Ratusan juta kalau Malaysia ni daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Habis 35 juta. Perang dunia kedua. Ni yang Nabi sebut ni mana ni? Yang perang panjang ni. Wallahu a'lam. Cuma ada lagi huraian lain, iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Perang itu besar, besar perang itu sehingga kan kata Rasulullah tidak pernah berlaku peperangan sebesar itu. Ada huraian dia lah kan, ada huraian dia. Saya tak mau masuk sebab Imam Mahdi 1 jam 30 minit. Nak sambung kah? Kan? Sampai 10:30. Esok kerja ni. Saya pun nak balik. Yang tu tajuk lain, tuan-tuan panggil lah siapa-siapa mai sambung. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dua perkataan, harabun wa harbun, ketakutan. Tengok signifikan Nabi sebut ketakutan, apa nama ni, perang, hilang harta benda sehingga tidak berbaki. Tuan-tuan, ayat ni ada dalam hadis lain, hilang harta benda itu sehingga tidak berbaki. Mini ahlas sudah berlaku. Mini ahlas mana?
perang di Yaman, perang di Libya, perang di Sudan, perang di Nigeria, perang di Iraq. Paling yang paling lama antaranya, yang paling meragut nyawa dan harta benda, perang di Syria. Tak berbaki, kan? Tidak berbaki. Sehingga tidak berbaki ketika itu dalam satu keluarga sedikit pun harta mereka. Bukan kata ada simpanan lagi 6,000, betul adalah cincin 2-3 bentuk tak? Dan ketika kata Nabi juga, zahabul ahli. Ketika ahlas ini berlaku, ini gelombang pertama, kan? Gelombang pertama ni ketika dia berlaku, juga akan kehilangan ahli keluarga yang ramai. Tak mati semua orang. Kalau dia ceramah kata mati semua orang, ngarut sangat. Kan lepas tu zaman Imam Nabi Isa, kehilangan ahli keluarga. Habis gelombang pertama. Tentu hadis ni habis, ya habislah ceramah ni. Ha, tak payah risaulah. Tengok jam banyak kali tu. Saya urai hadis ni ya, betul habis. Gelombang pertama macam tu. Adakah saya dan kita menyaksikan? Wallahu alam. Kalau kita saksikan, kita dah tahu dia punya perjalanan dia. Kita boleh buat persiapan. Kalau gelombang ini bermula, alhamdulillah, dalam keluarga kita, kita boleh beritahu yang ni yang Nabi sebut dulu, al-ahlas. Perang yang paling besar. Satu. Kata Rasulullah, ini pelik sikit. Selepas gelombang pertama ini habis, datang gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ini ada dua fasa. Fasa yang pertama, gelombang kedua ni namanya sarra. As-sarra. Yang pertama al-ahlas. Gelombang kedua akan datang ini kata Rasulullah namanya as-sarra. As-sarra ni bermaksud kegembiraan. Ha, gembira apa pula? Jawapannya, Allah akan kembalikan kemewahan kepada umat Nabi Muhammad ketika itu. Pula. Ya. Maksudnya bangunan naik balik. Pokok-pokok ditanam semula. Jalan raya diturap kembali. Sungai-sungai apa semua di, ni sarra. Datang fitnah gelombang yang kedua ada dua fasa. Yang pertama, manusia menjadi mewah. Kemewahan itu dipimpin oleh satu orang ahli keluarga Rasulullah. Ha, ni yang lagi, orang kata lagi unik. Tuan-tuan sekalian, kemewahan itu akan dipimpin, fasa mewah itu akan dipimpin oleh satu orang ahlul bait. Satu orang ahlul bait, memang darah daging Nabi. Tetapi dia bukan orang soleh. Huraian dia begitu, tuan-tuan tak payah risau. Memang huraian dia begitu, hadis ni hadis sahih. Gelombang yang kedua ada dua fasa. Fasa yang pertama, kemewahan akan dibimbing oleh ahli keluarga Rasulullah. Seorang je. Dia memang darah daging Nabi, tetapi dia tidak mengikuti manhaj yang diajar oleh Rasulullah. Tak. Dia pesong. Lepas dia bimbing orang apa semua, bukan bimbing ke arah jalan baik, bimbing ke arah jauh daripada Allah. Tetapi kemewahan. Mewah. Gelombang yang kedua ni, fasa yang kedua, dalam gelombang yang kedua ialah keluar pula satu orang di kalangan umat Nabi Muhammad, Islam ke kafir wallahu alam, keluar satu orang yang lemah akal dia, yang lemah kepimpinan dia, tapi dilantik menjadi pemimpin. Kawarikin kawarkin ala dhilah, Nabi sebut perumpamaan tu, metafora Nabi sebut tu. Satu tulang yang besar disangkut pada tulang yang kecil. Orang angkat orang bodoh ni, yang lemah ini, angkat dia jadi pemimpin tertinggi. Dan semua setuju pula tu. Kawarkin ala dhilah, Nabi sebut. Kemudian selesai gelombang yang kedua.